Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berada di kandangnya Ritika Farm yang punya Mas Heri, Heri Santoso, Heri Santoso FB-nya, yang beralamatkan di Desa Tumpang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kita langsung saja lihat maskotnya Mas Heri. Assalamualaikum Mas Heri. Waalaikumsalam. Mas Jack. Alhamdulillah, pripun kabare Mas? Alhamdulillah saya. Ah, kudu saya tambah oke kita iki. Mas, aku arep teko Mas. Nggih. Ki maskote jenengan ki, keterangane Mas. Ini kene 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 kene. Mas ki jenenge sapa Mas? Batubara. Batubara. Batubara usia Mas? Usia 20 bulan, anak barongan Mas Jek niki. Anak barongan, alhamdulillah cedok putune dhewe. Batubara. Umur piro Mas mau Mas? 20 bulan. Berarti poel? 6B poel sepasang niki. Baru poel sepasang. Kita lihat sebentar teman-teman. Kepalane. Iya. Cik rung tukul. Pola warna sangat indah. Bulu tebal, ekor juga bagus. Rewas lurus bagus. Iki memang tas digoyang ya Mas Heri, cik kumel ya, rong mati garing. Nggih, cek niki konelen. Garing piyur. Bulan mboten didus niki. Cek gedhi. Mas, iki mbiyen tuku piro Mas? Niko umur 1 bulanan 4 juta. 4 juta. Okay. Berarti sak ning kene iki wis ana 19 sasi ya Mas, lek sak 20 bulanan nggih. Ya bener iki. Teman-teman, alhamdulillah ketemu lagi. Iki biyen memang saka ngomah, Mas Heri bibit. Lek gak kleru le rekor diri, rekor dingi iki adike Samator. Samator cuma beda jantan, yang ini satu induk tapi jantannya sama barongan keluar batu bara. Mas iki tau gong kontes ro Mas. Niki kontes ping kalih Mas Jet. Semene gedene kesempatane pindho sih an. Nggih. Niko sundul ngono apa memang sampean nerapati minat ning pas repo. Hadir 2 kali di open legok niko nomor 6 kelas. Nomor 6 kelas D. Kelas D. Nggih. Iku pertama apa yang kedua? Pertama. Pertama kelas D. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 kelas D. Mari ngono kelas C, Mas. Apa kelas oh, kelas D? Kelas C teng niko, Nganjuk Bangkit niko. Nganjuk Bangkit. Winginane niki corona. G. Oh, nomor piro ke, Mas? Nomor 8. Kelas C. Kelas C nomor 8. Wah, kepalane. Mas, iki enak niat didol burung Mas. Niki lek ne cocok nggih dilepas Mas. Cocok ngen ya, tapi nominale wis disebutne burung Mas. Dereng. Intine pokok lek enak penawaran cocok, mestine jelas berarti ya fantastis. Iki sing duwe bisa dipetung. Bila ada penawaran yang fantastis, Mas Heri bisa dipetung. Mas terakhir wis enek wong nyang burung Mas. Sing nyang niki sing gadah barongan riyen. Saderenge kontes niku dia wis 30 nek ini. 30. Jadi memang benar teman-teman, ini waktu kelas C sebelum ada kontes. Saya pernah jatuh cinta sama kambing ini. Memang saya tawari 30 juta waktu di usia kalau enggak salah 14-15 bulan ya Mas ya. Yeah. Itu rencana mau penempatan ke mitra. Mitra kami 30 juta dan waktu itu Mas Heri jawaban waktu dulu masih belum keluar ya Mas, yeah. Belum ada harga. Yeah. Mas, iki wis belajar ngawin burung Mas? Sampun.
sudah enggak salah sudah 6 kali Mas Jack ini. 6 kali ngawin. Iya. Berarti posisi dalam kandungan po wis metu Mas anake Mas. Sing keluar wis berapa ya? 3 Mas Jack. 3 ekor. 3 ekor. Oke oke. Batubara ternyata wis duwe anak, sudah mempunyai anak 3 ekor. Mas anake isih ning kene Mas. Wonten niko. Oh, ya Mas delok Mas. Anak batubara berarti cucu barongan. Woi, bodine wah plus. Iki lanang Mas. Lanang Mas Jek ini. Nah, iki lho telur. Iki spek kontes iki Mas. Usia piro iki Mas? Ini usianya, tapi masih tanggalan ini kurang lebih nih 1 bulan semingguan ini. Berarti selapan ya, Jawa jorong coro Jawa ngarani ini selapan. Kurang puluh 6 dino. Baru bapak eh. Wah, jadi ngeler. Mantap. Mas Heri, cemple ini anaknya batu baraki. Lek anak mongsir di dalam Mas. Kulo bingung Mas Jek niku. Lek ne bapake Pajeng niku calone kan dadi hasil bapake. Lek cemplene Payu, bapake Keri. Oh. Oke, berarti lek pengen lebih lanjut omong ngesir oleh salah siji bapake. Utowo anake. Lek anake Payu, bapake Keri. Lek bapake sing Payu, anake sing Keri. Mas Heri, dalam. Berarti kan songkok jawabannya sampean kui yang melihat video ini bisa menyimpulkan. Berarti ada peluang dijual, Mas. Ya, nomor sampean Mas. Nomor HP Mas. 085-089-669-666-636 Mas Heri, alamat. Desa Tumpang, Desa Tumpang, Kecamatan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. FB-nya Heri Santoso. Heri Santoso. Mas, iki induke ndi, Mas? Induke niki, Mas. Iki bapake kan wis jelas iki, batu bara anak barongan. Terus induke iki. Kita lihat induknya, teman-teman. Tahu apa ya sepur ini apa ya? Niki anu, Mas. Induk Asmoro. Iki nggih. Iki induk Asmoro. Babone Asmoro? Nggih. Ah. Iki babone Sang Maestro. Iki babone andalane CMF Bian iki. Ternyata di sini. Babone Asmoro ya iki, Lur. Ternyata di rumah Mas Heri. Mas iki Bian dituku piro, Mas? Napa, Mas? Iki mbiyen sampean tumbas pinten iki babone Asmoro iki? Kok iso ning kene iki? Berarti iki mbiyen mana Asmoro terus njenengan tumbas niki nggih? Nggih. Oh. Niki riyen asmorone dipendhet Mas Jek, babone lho pendhet. Jadi teman-teman cerita ini bener. Dulu sewaktu saya ngambil Asmoro, ketika di kandang saya Asmoro enggak mau ngedot, lalu yang punya Mas Wawan Dewa Pastor itu menghantarkan babon ini supaya kambingnya tidak stres untuk menyusui si Asmoro. Setelah itu belum saya pulangkan ke Mas Wawan, Mas Heri sudah transaksi sama Mas Wawan dan sekarang kepemilikannya di Mas Heri. Berarti bar Asmoro ini ping piro Mas, mana main kene Mas? Ping 3 niku wau Mas Jek. Ping 3 ini. Yang habis Asmoro. Heeh, mana? Dulu namanya Raul. Raul. Sekarang dibawa Mas Delvastar, namanya sekarang Pongpong. Nah, Pongpong. Sing Raul kuwi sangka bapak endi, Mas? Raul dari Temon. Berarti induknya Asmoro. Iya. Dikawinkan sama Temon, keluar Raul. Raul. Payu piro Mas biyen, Mas? 10 juta, Mas Jek. 10 juta usia? Usia 10 bulan. 10 bulan. Utuh. Jadi keluar siji kuwi, Mas. Keluar satu Mas Jek. Keluar satu. Oke, saiki berarti sing dinamakan Pongpong di Mas Wawan ya? Iya. Terus metu malih?
kawin? Usia 10 bulan itu waktu namanya Raul itu udah IB Mas Jek. Wis kawin? 10 bulan udah IB. Wis kawin karo Raul? Raul sama itu jantan betina dari Mbah Pik itu. Oh, Raul. Saurunge dijenguk Mas Wawan. Iya. Dia remaja sudah ngawin ya. Induk di sini. Karena itu pas indukan itu minta kawin enggak, saya belum pejabat. Oke, yo rono Mas, dijelok Mas, dibikin Mas. Raul yang di Mas Wawan sebelum dibawa ke sana sudah ngawin induk ini. Ya. Terus berarti wis metu anak, Mas? Udah. Saiki anake dibawa Mas Wawan di pasar juga. Masalah. Berarti di usia jemble? Usia 3 minggunan. Usia 3 minggu. Biyen digowoan piro, Mas? 15 juta ya, 3 minggu. Sekarang dikasih nama Pongpong JR itu. Masyaallah. Ternyata maskot dari Mas Wawan ya? Yeah. Maskot dari Mas Wawan ternyata ini induknya. Diambil waktu usia 2 minggu. 3 minggu. 15 juta. Ya. 15 juta. Luar biasa. Terus iki wis kawin nah, Mas? Sampun, Mas. Wis kawin karo Batubara lagi. Lah terus bar Raul, Mas. Bar Raul mana neh? Adike endi, Mas? Adike ra. Pon mriki mawon. Nah, sama ning ngene, Mas. Iki dari Indo Asmoro. Induk Asmoro. Oh, senes induke sing kuwi. Oh, iki adik Raul. Iki lanang wedok, Mas? Ini anu jantan, Mas. Jantan. Ini lahir dua yang betina ini. Oh, iki sing wedoke. Iya. Anak Raul, cucu Mbah Temon dari induk Pongpong ya. Itu dari Mbah Pik, Mas. Oh, dari Mbah Pik. Anu sing kakangane? Ini kakaknya Pongpong JR. Kakaknya yang diambil Mas Wawan waktu usia 3 minggu 15 juta. Terus keluar lagi dua ini. Berarti adike sing dibeto Mas Wawan. Iki wedok ya, Mas? Wedok, Mas. Nah, bisa dilihat teman-teman. Ini, alhamdulillah kontes enggak pernah saya susu, Mas. Tapi awake jan masalah. Ini kemarin pas lokal kemarin itu nomor 10 besar, Mas. 10 besar. Iya, di awal. Cilik dhewe. Cilik dhewe, Mas, ya, di awal. Lek winginane D berarti cilik D, Mas. D wingi saiki cilik sakmene. Berarti iki anak saka pejantan Batubara. Iki anak Batubara, berarti putu barongan. Bulune, Mas. Wah. Usia piro, Mas, iki, Mas? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Bulune. Mas. Iki didol piro, Mas? Panggah didol lek cocok ya. Oke, teman-teman, ada peluang bila Anda minat menyukai tertarik dengan cemple ini. Jadi cemple ini anak Batubara, Batubara itu anak barongan. Berarti posisi cemple ini statusnya cucu barongan. Bila Anda berminat bisa menghubungi Mas Heri, nomornya sudah tercantum di sini. Nah. Mas bocoran, Mas. Kepala piro, Mas, mau metu bocoran tok. Japri mawon. Japri mawon nggih. Oke, teman-teman, ternyata Japri mawon. Susu nggih seneng ajeng nek los nggih. Tasik ngedot. Tasik ngedot jan. Comberan mun masuk. Pun masuk niku. Comberan masuk, ijoan masuk. Ijoan masuk, Mas. Dot masih mau. Mau. Awak iku ngene. Kalau susu full bagus, Mas, cuma ini susune enggak begitu anu. Mergo suwir nek kontes ya, Mas. Iya, comberan ya. Tapi awak iku koyo ngene, Mas. Ada masih tanggalane waktu. Unyung-unyunge pas loro, Mas, ya ning dodo iki. Nah, iki teman-teman. Unyung-unyunge loro ning dodo iki biasane anak-anakane apik lek muni. Tau krungu ngono kuwi. Ekore. Ekor ya dor, bulu wis jan calon rewel-rewel iki. Kepala ya genong. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Mas, berarti induke sampean piro iki, Mas? Kaya akeh, Mas. Namung 5, Mas. 5 ekor nggih, wah tapi 5e dor-dor. Lah iki, Mas. Niku anake Mbah Barongan niku, Mas. Iki anake Barongan. Edok iki, Mas, ya. Nggih. Didol ora, Mas? Mboten niku. Oh, mboten didol.
Anak batubara dari induknya Anja Asmoro. Berarti ini posisi statusnya adik Asmoro, anak dari batubara. Batubara anak barongan. Cucu barongan dari induk induke babone Asmoro. Jadi ki adike Asmoro. Awake dowo wis jane dan lek iso wis. Mas iki memang wis produksi ngawen apa mek sampean belajarin ning kanang kene, Mas? Kan wingi jerene omong mana to Mas? Lek usia-usia segitu kan enek sing gak iso ngawen. Terus dipelajari. Alhamdulillah langsung 2 kali kuat Mas iki. 2 kali langsung ya. Sebenere 3 ya kuat tapi mesakne Mas. Terus iki lek umpama nek kanca pengen ngawene iso ora Mas? Sakit mawon pokoknya. Sakit mawon nggih. Induke. Oh iya ya, ah menyesuaikan ya Mas ya. Iya, iya. Tarife piro Mas? Buka tarif opo piro Mas? Umume Mas. Umume ya. Bisa japri berarti nggih. Intinya mas, boleh berarti bila ingin. Calon jumbo tenan lagi orang kuwi sasi sak men gedhi. Iki ndase memang asli Mas, ora dintup kok badhok apa ngono ya. Asli Mas, atos iki. Asli ya. Atos iki. Oke, Mas Heri, terima kasih banyak sami-sami memberikan waktunya, bisa meliput kambing-kambing di sini. Semoga panjenengan sukses. Amin, semantan ugin jenengan. Amin, amin, amin. Terima kasih Mas Heri. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.